mereka, Bapak Ibu. Itulah prinsip saya, kenapa saya begitu berjuang, Bapak Ibu. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya orang tua. Saya akan membahagiakan mereka, Bapak Ibu. Artinya ketika Anda menolak hari ini, itu bukan menjadi masalah buat saya, Bapak Ibu. Saya akan terus berjuang, Bapak Ibu. Dan saya sudah mewujudkan apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu. Ingat orang lain, keluarga Anda, Bapak Ibu. Anda katakan sama anak Anda, Neng, gak usah sekolah, sakit hati itu anak. Anda harus berikan pendidikan yang terbaik. Kenapa hari ini Anda diundang, Bapak Ibu? Kayaknya udah jadi jawaban pas doa teman-teman. Bisnis nabung, uangnya gak hilang. Kenapa Bapak mikir? Dikasih proteksi, bisnisnya cuma ngajakin teman. Modal mulut doang, Bapak Ibu. Ngomong cerita, maksudnya modal mulut hidup Anda, Bapak Ibu. Saya pikir tidak ada bisnis yang semudah ini, Bapak Ibu. Saya bergabung, kemudian saya hanya cerita sama teman-teman saya. Modal ditolak, modal amat, Bapak Ibu. Yang penting impian saya tidak dikubur, Bapak Ibu.